Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siapa kita? FKBPI. Walaupun saya mendengar suara gemuruh yang sangat semangat, tapi saya lihat beberapa di antaranya masih ngantuk. Mudah-mudahan kita sebagai anak-anak prajurit, anak-anak TNI Polri, anak kolong, tidak menjadi rintangan bagi kita untuk bangun pagi, bangun subuh, betul? Ya, karena kita harus siap menghadapi segala apapun sesuai dengan sumpah para orang tua kita. Yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah 9 Kongres Besar FKPPI DKI Jakarta, Saudara Bambang Dirgantoro, Sekretaris FKPPI DKI Jakarta, Saudara Nofri Yasda Putra. Saya lihat juga ada dari generasi muda GM FKPPI DKI Jakarta. Hadir juga di sini staf khusus Ketua MPR Brigjen Polisi Putu, ya. Dan saudara-saudara semua dari DKI Jakarta yang saya banggakan. Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini pada dalam keadaan sehat wal afiat. Mengapa hari ini kita berkumpul di sini untuk mendalami atau menerima materi 4 pilar. Ya. Karena kita menyadari tantangan bangsa kita ke depan ini sangat besar. Ya. Yang terdekat dan terus kita alami dan menjadi gangguan kita dalam beberapa puluh tahun terakhir ini adalah masalah Papua yang tidak kunjung juga kita tuntaskan. Ya. Sudah berganti presiden beberapa kali tapi masalah ini tetap menjadi persoalan yang belum berhasil kita tuntaskan. Dari mulai stempel, kita cap mereka adalah pemberontak, kemudian kelompok bersenjata, dan hari ini kita stempel dengan organisasi Papua Merdeka. Artinya kembali kepada gerakan militer yang kita softkan, yang kita haluskan, ya, melalui operasi peningkatan kesejahteraan. Saya mendengar laporan tinggal di 2 titik lagi yang belum kita tuntaskan. Kita sudah turunkan ribuan pasukan kembali ke sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat persoalan pemberontak Papua bisa kita tuntaskan paralel dengan penyelesaian di PBB-nya. Saudara-saudara sekalian, tema kali ini adalah merawat semangat kebangsaan dalam bingkai Nusantara Papuaku Indonesiaku. Indonesia tanpa Papua bukanlah Indonesia. Itu adalah semangat kita. Ya. Jadi saya sampaikan juga kepada Panglima TNI maupun kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat bahwa hukum tertinggi kita dan hukum tertinggi di semua negara adalah keselamatan rakyat. Ketika bicara keselamatan rakyat, maka singkirkan hukum-hukum lainnya, ya, yang di bawah hukum tertinggi yaitu keselamatan rakyat. Sampingkan dulu masalah HAM, sampingkan dulu masalah lain kita perangi yang mengancam keselamatan rakyat kita khususnya di Papua. Saudara-saudara sekalian, tema ini juga mengingatkan kita bahwa gagasan merawat semangat kebangsaan juga menisayakan pentingnya wawasan kebangsaan sebagai sebuah proses untuk kita semua mawas diri, menjaga komitmen kita sebagai satu kesatuan bangsa yang hidup berdaulat di wilayah Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Melalui semangat kebangsaan ini, kita dapat menakar potensi kita, potensi saudara-saudara sebagai kader-kader anak kolong, ya,
sekaligus juga mempersiapkan diri dalam menyikapi berbagai tantangan kebangsaan dari berbagai sudut pandang. Tantangan kita ke depan tidak lagi hanya sebagai tantangan, bisa ditayangkan, tantangan narkotika, tantangan terorisme, gerakan-gerakan radikal lainnya, tapi tantangan kita sudah meluas, tantangan ekses daripada sistem demokrasi yang kita pilih hari ini, ancaman ekonomi, ketahanan pangan, dan lain-lain. Dari aspek ekonomi, berkelimpahan sumber daya alam yang kita miliki. Kita tahu betul bahwa kita adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa sebagai center of gravity dunia. Kita adalah nomor satu pemilik batu bara di dunia. Kita adalah pemilik nomor satu nikel di dunia, yang hampir 70% kebutuhan dunia dari Indonesia. Kita adalah pemilik emas nomor 2 di dunia. Kita pemilik timah nomor 6 di dunia, dan seterusnya. Pertanyaan yang selalu mengganggu kita adalah, mengapa bangsa kita masih ada yang berada di bawah garis kemiskinan? Ini yang selalu menjadi gangguan kita semua, padahal kita berkelimpahan. Belum lagi kita bicara tentang sumber daya laut. Laut kita terbesar di dunia, dengan potensi kandungan ikan yang luar biasa. Kandungan sumber daya laut yang luar biasa. Tapi kita, nelayan-nelayan kita masih tetap berada jauh di garis kemiskinan. Itu artinya ada yang salah. Ada tata kelola yang kita abaikan. Apa itu? Mendorong berbagai kebijakan yang pro rakyat. Ketika kita sedang berjuang ke sana, tiba-tiba terjadilah suatu kondisi geopolitik yang mau tidak mau mengganggu pertumbuhan atau pergerakan ekonomi kita yang mulai tumbuh pasca COVID kemarin. Terjadinya perang Ukraina, tambah lagi Gaza, Israel, Iran, dan seterusnya. Ini mau tidak mau juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, karena otomatis secara tidak langsung biaya-biaya logistik, transportasi, karena kenaikan harga-harga bensin, ini akan mengganggu kita, akan meningkat dalam beberapa waktu ke depan. Saudara-saudara sekalian, dari aspek demografi, Indonesia dengan jumlah penduduk 279 juta jiwa tidak hanya merepresentasikan besarnya sumber daya manusia Indonesia, terbesar keempat di dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat, tetapi juga memposisikan Indonesia sebagai pangsa pasar yang potensial bagi masuknya berbagai produk-produk global. Dan kita hari ini dibanjiri oleh produk-produk luar negeri, ada produk-produk global, sehingga menggeser dan meminggirkan potensi UMKM kita. Kita hari ini dibuai oleh harga-harga produk-produk Cina yang murah, betul? Handphone murah, baju murah, semua serba murah, mobil pun sekarang murah. Ada pergeseran, kalau dulu dibanjiri oleh produk-produk Jepang, sekarang Indonesia dibanjiri oleh mobil-mobil buatan China yang harganya luar biasa murahnya, dengan kualitas teknologi yang tidak kalah dari mobil-mobil Eropa maupun Jepang. Kita hari ini hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Kita hari ini belum mampu memproduksi, jangankan mobil, motor saja kita tidak bisa atau mampu membuatnya. Padahal kalau kita mau, regulasinya jelas, investornya pasti akan mau membangun pabrik di sini dan menggunakan tenaga-tenaga sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Tapi negara kita terkenal dengan regulasi yang tidak tetap, artinya selalu
berubah-ubah. Ganti pemerintahan, ganti presiden, wakil presiden, ganti pula kebijakannya. Itulah yang menjadi masalah kita semuanya. Dari aspek sosial, keberagaman latar belakang etnis, agama, kepercayaan, adat, dan budaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu yang paling heterogen di dunia. Jadi kalau ada yang bilang ya, Indonesia adalah negara yang aman, betul. Tapi potensi ancaman perpecahannya sangat luar biasa dibandingkan negara-negara lain yang hanya memiliki satu agama tapi perang juga. Timur Tengah rata-rata memiliki satu agama. Tapi kita lihat tidak pernah ada negara Timur Tengah yang hidup tentram. Pasti akan terjadi perang antar anak bangsanya sendiri. Sementara kita dengan aspek geografis yang luar biasa dipisahkan oleh 17.500 pulau atau ribuan pulau. Ya, dengan ratusan ribuan adat suku dan bahasa, 6 agama, tapi kita tetap hingga hari ini 78 tahun Indonesia merdeka masih dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah kelebihan kita bahwa kita memiliki Pancasila yang mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Dari aspek geopolitik global, ketika ketegangan politik terjadi di beberapa kawasan seperti perang Ukraina yang seperti saya jelaskan tadi, Rusia-Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda usai, lalu Israel-Palestina, Israel-Iran, dan seterusnya yang pasti akan berdampak pada ekonomi kita. Sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.